Hello Farmers, kali ini gue nih lagi di booth yang kira-kira tuh agak berbeda gitu dari yang lain gitu. Soalnya di sini tuh ngejual perlengkapan aquascape dan tanaman dan macam-macam deh pokoknya deh. Langsung aja kita kenalan ya, mau nontonnya. Mbak. Wah, halo Mas. Namanya siapa? Nama saya Bianingrum dari Ondofis. Barang yang dijual di sini tuh apa aja sih? Ini ada beberapa sampel yang kami jual. Biasanya kami jual itu di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Kami memanfaatkan marketplace, Mas. Nah, untuk kali ini saya membawa itu adalah ini sejenis karpet. Karpetnya namanya Liliopsis. Dan yang lagi hits dan lagi produknya mahal banget, ini namanya Buce. Nih, sejenis Buce. Buce ini masih asli Kalimantan dan dia masih masih ambil di alam, pengambilannya masih di alam tuh Mas. Jadinya juga masih mahal juga. Per kilonya tuh bisa kisaran 800.000 sampai 1 juta. Untuk jenis yang mini-mini tuh lebih mahal lagi seperti itu. Emang enggak dibudidaya ya, Mbak? Itu masih sebenarnya udah ada teman-teman yang dibudidaya, tapi karena hasil alamnya masih banyak dan lebih jenisnya makin banyak, masih pengambilan di alam. Karena dia pertumbuhannya juga masih lamalah untuk numbuh daun baru, untuk dia berkembang biaknya, dan ini emang hanya aslinya di Kalimantan. Oke. Nama latinnya Buce palandra, ada jenisnya beberapa nih, ada banyak. Yep. Di pink bilbis, terus ada juga nih mos-mosan yang biasanya dipakai di bonsai, terus di karpet juga bisa. Yep. Ini ada 4 jenis aja sih yang kita bawa, jadi kita membawanya yang benar-benar yang hits lah di permintaan di marketplace kita. Oke. Okay. Produk unggulan dari Ondofis nih kira-kira apa, ada apa aja tuh, Mbak? Produk unggulannya sebenarnya kita lebih ke tanaman. Tapi untuk hari ini spesial di Nusatik, kami emang lagi menyediakan batu-batu sama kayu. Dan ada paket juga, paket aquascape yang ada sama mejanya juga. Oh, gitu. Ini ada batu-batu untuk promo di Nusatik untuk 3 hari ini. Kami akan free ongkir. Jadi setiap pembelian 10 kilo kita akan free ongkir. Jadi khusus Jabodetabek, teman-teman Jabodetabek tuh free ongkir lah gitu. Jadi via bisa PM Bukalapak Tokopedia atau Instagram kami di @ondofis, udah berbagai banyak jenis yang kami sediakan. Jadi spesialnya untuk di Nusatik sebenarnya kita batu, menyediakan batu. Kalau untuk ke tanamannya kita sarankan untuk ke marketplace. Mbak, untuk peluang bisnis di bidang ini tuh gimana sih nanti ke depannya? Atau untuk ke depannya menurut saya itu sangat luar biasa sih, apalagi teman-teman makin kesini kayak saya lihat customer saya itu kebanyakan tuh pemula. Dari berbagai teman-teman yang di Sumatera, di Kalimantan, apalagi yang di kasihan tuh yang teman-teman yang di Papua itu, karena pengiriman tanaman itu hanya 3 hari aja Mas ya kuatnya. Jadi kami sarankan mungkin tanaman-tanaman yang kuat. Rata-rata tanaman yang kuat itu seperti buce, seperti mos, terus seperti anubias. Itu juga anubias juga termasuk tanaman yang hits juga tuh. Tapi kami lagi tidak bawa seperti itu. Ya, gitu Farmers, kunjungan kita ke Ondofis kali ini. Sampai jumpa lagi di AgriStream TV. Just click and watch.